mengeluarkan bunyi muzik dan sampaikan persembahan tanpa menggunakan instrumen. Itu yang dilakukan kumpulan muzik dari Sekolah Kebangsaan Pekan Nenas dan Sekolah Menengah Kebangsaan Medini Johor Bahru hasil digitalisasi muzik. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Erwin Zaid. Sejak penubuhan Januari lalu, kumpulan muzik yang disertai 6 pelajar ini memanfaatkan transformasi digital tanpa menjejaskan kualiti persembahan. Menariknya, menurut guru SK Pekan Nenas, Noraiha Marjan, pendigitalan muzik membolehkan anak didiknya belajar bermain instrumen dalam tempoh 2 minggu sahaja. Menerusi aplikasi GarageBand, mereka cuma perlu menyentuh skrin tablet untuk membunyikan instrumen papan nada, gitar dan perkusi secara berkumpulan. Sebelum ni tak ada. Ini first time. Kita pun nak sahut apa ni, dasar pendigitalan kan yang sekarang ni. So, ini salah satu projek kami lah tahun ni. Tapi ni untuk sekolah rendah, saya rasa pertamalah. Kami congkillah dia punya bakat. Kita tak tahu kan, budak-budak ni pun tak pernah guna iPad sebelum ni. Usaha itu secara tidak langsung menggalakkan elemen pendigitalan dalam kehidupan pelajar. Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Nur Izzuan Mahyun menyifatkan, inisiatif itu penting untuk mendedahkan pelajar kepada muzik, seterusnya mencungkil bakat mereka pada usia muda. Beliau yang juga tenaga pengajar muzik gamelan UTM berpendapat, bermain alat muzik secara digital dapat melatih daya kognitif pelajar. Selalunya deping muzik ni kita melihat dari segi dia boleh melatih kognitif punya function, okey, the physical function, contohnya eye dan hand movement and everything kan. Sebab sebenarnya kalau kita main instrumen, there is so many range of movement, okey, pemuzik tu perlu adakan. Bila kita attach the instrument with the digital, pelajar masih boleh melatih dia punya seni bakat. Okey, seni bakat on certain level. Tapi konsep digitalisasi muzik ini bukan sekadar menggalakkan kreativiti dan kecekapan, malah memberi peluang kepada lebih ramai pelajar untuk mendapat akses belajar bermain alat muzik. Digitalisasi memainkan peranan penting dalam perkembangan hidup masyarakat, terutama golongan muda. Jadi, langkah yang diambil sekolah ini wajar dicontohi oleh pihak-pihak lain dalam memastikan golongan muda memanfaatkan digitalisasi dalam cara yang baik. Erwin Zaid, RTM.